Iran memperkirakan akan terjadi serangan besar-besaran dari rezim Zionis Israel. Menghadapi ancaman ini, petinggi IRGC menyebut bahwa respons dari Iran akan tidak proporsional dan akan jauh lebih destruktif. Republik Islam Iran akan memberlakukan pencegahan. Negara ini sepenuhnya siap untuk meluncurkan banyak gelombang serangan besar-besaran untuk mencapai tujuan ini. Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengungkapkan pada salah satu wawancara, "Kami akan segera mengungkap senjata yang lebih canggih dari drone, rudal, dan teknologi nuklir yang akan mengubah segalanya." Desas-desus yang beredar menyebutkan bahwa senjata rahasia ini dikembangkan oleh Iran dibantu dengan teknologi Rusia yang belum diketahui publik. Spekulasi negara Barat mencurigai adanya pengembangan proyek bom berpemandu laser yang disembunyikan oleh Iran karena tidak ada dalam laporan persenjataan PBB.